Ditemui dalam agenda kunjungannya ke rumah susun BCI Cengkareng Timur, Jakarta Barat, Bang Dul menyebut akan segera bertemu secara formal dengan Basuki Cahayapurnama atau yang akrab dipanggil Ahok dan Anies Baswedan. Ia menyebut pertemuan itu untuk membahas dan mendengar secara langsung permasalahan Jakarta yang sampai saat ini belum usai. Bang Dul juga berencana akan meneruskan program-program Gubernur Jakarta sebelumnya bila dirasa tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Tidak hanya itu, Rano Karno menyatakan salah satu pembangunan era Anies Baswedan yakni Stadion JIS atau JIS harus dipercepat dalam segi infrastruktur agar dapat diakses dengan mudah. Ia juga menyampaikan wacana pertemuan itu akan segera terwujud menunggu waktu dan jadwal yang tepat dari kedua tokoh tersebut. Mau bahas apa sih yang dulu permasalahan? Kenapa nggak selesai? Apa sih kendala utamanya? Ya maaf, misal kita bicara JIS misalnya kan, stadion bagus, tapi infrastruktur transportasinya belum selesai. Walaupun kita udah lihat tuh LRT udah ada kan, memang perlu percepatan. Nah itu jangan lupa LRT yang akan menuju JIS itu kan proyek dari PUPR. Nah itu makanya kita harus harmonisasi dengan pemerintah pusat. Gimana percepatan untuk JIS itu stadion selesai, kemudian infrastruktur trafiknya juga bisa selesai. Gitu aja.